Cek cek tes sedulur, cek one tes sedulur. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya lur. Video kali ini saya mau kasih cara pemasangan sebuah mixer ke speaker aktif. Mixer ke speaker aktif, gimana caranya lur? Oke, kita harus membutuhkan ada dua buah kabel ya lur. Dua buah kabel, kabelnya seperti ini. Jadi dari jack Akai atau jack Toa menuju jack RCA seperti ini. Ini jack Akainya nanti dari mixer, terus jack Toanya menuju ke speaker aktifnya lur, karena speaker aktif kebanyakan menggunakan jack RCA lur. Untuk jack toanya bisa menggunakan jack toa seperti ini, nanti masuknya ke sini lur, atau menggunakan jack XLR. Jadi ada dua pilihan, menggunakan jack toa atau jack XLR. Oke, langsung aja lur, kita praktekkan. Caranya sangat mudah lur. Pertama kita colokkan dulu ke sini lur, jack Akainya atau jack toanya menuju main out ini lur. Nah, di sini ada main out, ada dua pilihan. Ini untuk mixer asli ya lur. Mixer asli ada dua pilihan, main out LR, ini bisa pakai XLR, bisa juga menggunakan jack toa lur. Ini saya contohkan memakai jack toa. R dan L kita masuk, lalu kita putar karena ini menggunakan speaker aktif modifikasi ya. Kita masukkan di sini. Kemarin saya kasih di sini lur. Yang out, pokoknya yang out. Sebentar, ini kendor. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita nyalakan, ntar biar lebih fokus. Lalu kita nyalakan ini lur, kita nyalakan speaker aktifnya, terus kita nyalakan juga mixernya. Ini mixernya menggunakan adaptor ya lur, untuk asli, adaptor bawaan dari aslinya. Ini di belakang ada soket, lalu kita tancapkan ke listrik rumah lur. Oke, ini udah nyala ya lur. Terus speaker aktif kita on kan, di sini saklernya di belakang. Oke, karena speaker aktif ini sudah ada fitur bluetoothnya ya lur, jadi untuk yang belum bluetooth bisa langsung colokkan ke AUX atau DVD, biasanya DVD atau VCD. Tapi karena ini sudah ada bluetooth, kita masuknya ke AUX, terus fitur bluetoothnya kita pencet mode, kita pencet mode, cari yang disinya fit. Di sini fitur AUX, ini kan bluetooth, bluetooth ya lur, ada tulisan BT. Ini kita cari yang AUX di tombol mode pada modul MP3 playernya ini. Nah, ini mode radio, lalu kita pencet lagi. Nah, itu ada tulisan AUX lur, di sini ada tulisan AUX. Jadi fungsi dari XLR, fungsi dari RCA ini sudah fungsi. Oke lur, kita coba aja, kita cari musiknya menggunakan HP lur. Karena mixer asli ini sudah ada bluetoothnya, ini saya mau sambungkan HP ini menuju bluetooth mixer ini lur. Jadi nanti tune control dari HP ini melewati channel nomor 4 ini untuk mixer ini lur. Oke lur, ini sudah terhubung ya.
Bluetooth dari handphone sudah menuju mixer lho ini. Ini di HP saya kasih nama mixer. Sebetulnya kalau asli namanya itu Asli, namanya di handphone itu Asli. Oke lur, kita coba play musik, kita cari YouTube aja lur. Oke lur, kita coba lagu ini ya, kita play. Terus ini untuk gain, jadi ini untuk Bluetooth dari mixer ini menggunakan channel 4 ya lur, channel 4 ini. Ini gainnya sudah main, ini tone control diangkat jam 12 semua lur. Terus AUX kita matikan, efek juga kita matikan karena untuk musik pan kita di jam 12 atau balan kita kasih master. Lalu kita angkat fadernya. Sebentar lur, saya balik speaker aktifnya ya. Jadi bisa juga diatur tone controlnya melalui speaker aktif lur ini. Ada bass, treble, bahkan subwoofer. Dari sini juga bisa lur. Low. Mid. High. Untuk efek dan AUX kita matikan aja. Sangat mudah ya lur. Oke, kita coba pakai mic ya lur, kita coba mixing. Oke lur, kita coba mixing. Saya menggunakan mixer mikrofon sangat murah ini lur, mikrofon 15.000-an. Terus kita colokkan ya lur, kita colokkan menggunakan channel 1 lur sini. Menggunakan channel 1 lalu kita tes ya lur. Kita efeknya matikan dulu lur, ini efeknya kita matikan. Oke, udah bunyi lur. Cek tis sedua. Kita mainkan efek lur. Cek tis sedua. Kita bareng sama musik lur. Cek tis sedua. Cek tis sedua lo. Cek tis sedua dicoba. Cek one tis sedua. Cek tis sedua lo. Cek one tis sedua. Oke, jadi hasilnya seperti itu. Suara speaker aktif jadi lebih oke kalau kita gabungkan dengan sebuah mixer lho. Untuk karaokean jadi lebih mantap. Oke lho, seperti itu ya, sangat mudah, hanya membutuhkan beberapa
perangkat aja seperti kabel dari mixer menuju speaker aktifnya, dan hasilnya juga sangat lumayan meskipun saya hanya menggunakan mikrofon yang murah loh, mikrofon 15.000-an. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih lur. Buat yang belum subscribe, monggo di subscribe lur, biar gak ketinggalan video terbaru dari saya, dan saya lebih semangat membuat videonya. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.